teman-teman ya. Tapi smart kontraknya. Nah. nah, dia jualannya lihat teman-teman ya. Harganya menggunakan Ethereum, teman-teman ya. Ini dia jual 0,59 Ethereum. Ada yang beli nggak? Banyak, teman-teman ya. Cuman foto begini doang. Kalau saya buat apa ya? Dibilang ganteng ya, ya, ya beginilah namanya cowok ya, ganteng ya teman-teman. Ya. Tapi ya buat apa gitu ya? Nah, kita lihat ya dia jualannya 0,5 nih ya nah kita lihat lagi nah ini harganya malah 5 Ethereum teman-teman ya dan ini laku dua nih ya padahal satu Ethereum nilainya adalah 19 juta ada yang mau beli nggak cuman foto seperti ini harganya ini laku dua ya ini harganya 5 loh nah padahal satu Ethereum harganya 19 juta kalau dua Ethereum aja Berarti dia harus bayar 39 juta, teman-teman. Ah, nggak masuk akal ya. Tetapi ini memang ada dan real, ada nyata, ya. Dan ini nih foto NFT yang terba termahal tahun 2022. Hanya kayak pilos di foto ini. <laughs> Harganya 1,3 triliun, teman-teman. Waduh. Ya. Kemudian foto ini ya, The First uh... 50.000 days ya. Ini juga 1,3 1,03 triliun, teman-teman. Ya, -teman. buat apa gitu ya sebenarnya? Tapi ini nyata ada ya. Foto ini nih. Laku 176 miliar ya. Kemudian lagi, oh udah habis ya. Nah, metaverse ini teman-teman ya, sistem bisnis baru berteknologi blockchain. Nah, kita akan menuju ke sana, teman-teman nantinya ya. Kita akan menuju ke dunia NFT. Tapi sebelum ke sana, kita akan kenalan dulu dengan namanya eh uh, matrix program ya. Kita akan berkenalan atau kita akan membeli dulu untuk entry ke sana yaitu membeli 12 matrix level ya. Kemudian kita jual petak dalamnya matrix tersebut. Nah, teman-teman untuk menuju ke dunia NFT, menuju ke dunia metaverse yang di ujung sana nanti metaverse, langkah pertama kita adalah membeli matrix program, teman-teman. Matrix program itu seperti ini, ada 12 metrik program di dalamnya ya. Ada metrik 1, metrik 2, metrik 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini dijelaskan bahwa kita setelah membeli ini apa yang dilakukan? Ya, kita menjual tiap petak di dalam metrik tersebut ya. Kita lihat di dalamnya ada apa lagi? Oh, ini harganya dulu ya. Jadi metrik 1 itu harganya 5 dolar. Metrik 2, 10 dolar. Wah, saya ketinggalan lagi nih. Sorry, Mas Berto. Tak. Mana, Mas Berto? Mm -mm -mm. Recording in progress. Nah, metrik 1 harganya 5 dolar. Metrik 2 harganya 10 dolar. Metrik 3, 20 dolar ya. Kelipatannya, teman-teman ya. Kemudian metrik 4, 40 dolar. Metrik 5, 80 dolar. Metrik 6, 180 ya. Seterusnya, seterusnya, dan seterusnya. Oke. Okay.